Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal tunjukin ke kalian H-1 sebelum aku 17 tahun. Jadi hari ini tanggal 17 tanggal 17 adalah hari terakhir aku berumur 15 dan besok udah sweet 17. Dan aku bakal tunjukin ke kalian kegiatan-kegiatan penting aku sebelum aku 17 tahun. Oke, okay? Jadi stay tune terus. Don't forget buat like video ini dan subscribe channel aku, komen di bawah, dan turn on notification. Okay? Stay tune. Guys, ini kan angka 1 gak ada gitu. Sad banget guys. Cuma ada angka 7. Jadi jadi gue itu masih vlog sama ini sungguh. Halo guys, ini deh yang mau ini guys, 17 my friend yang kemarakan Hamin 1. Oke, jadi guys, nggak jadi ambil begini. Jadi gini guys, oke. Wah, jadi guys, ambil 1. Kurang 1000 tapi nyambi refund. Kok anak masih surprise kita ya, Guri? Mau potong kan? Oke guys, fix. Hai guys, dua kantung. Genap. Hamin 1 before my sweet 17. Guys, nggak usah tuh cik di sebelah. Iya ya cik, jangan cik guys. See you. Sekarang aku udah di rumah guys, sudah pulang dari cari barang-barang kue dan sama tadi mampir ke rumah teman, dan ini hasil hunting aku guys. Dan abis ini aku mau bikin kue buat besok. Itu benar-benar hamil satunya dan benar-benar bikin sendiri guys. Jadi seenggaknya situ 17 tahun nggak bakalan aku lupa guys karena bikin sendiri kuenya. Tara, ini semua guys. Dilinnya juga miskin banget ya. Sama rotinya, roti ekonomis. Sama coklat batang. Ntar aku bakalan beli snack juga guys, buat hiasin. Ntar coklatnya bakalan dilelehin dan ini juga bakalan dipotong sih. Okay, stay tune. Now I will start to make my cake, birthday cake. Stay tuned. Sekarang aku udah lagi lelehin coklat buat ngias ini guys. Oke, jadi coklatnya mungkin udah meleleh jadi. It's not for me to say you love. It's not for me to say you love. Oh my god guys, please jangan ketawain aku karena ini tuh pertama kali aku bikin kue ulang tahun tuh kayak gini guys. Jadi ya beginilah hasilnya guys. I'm sorry kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, dan itu benar-benar sederhana dan berantakan banget sih, kacau parah nih. Oke, jadi kalian bisa lihat previewnya guys. Aku belum pasang ya lilinnya karena ulang tahun aku masih besok.
bilang thank you buat 16 tahun aku, karya-karya aku, semua pencapaian aku senang banget bisa dapetin itu di 16 tahun aku. Jadi 16 tahun aku ini benar-benar bermakna, ada banyak yang aku gapai, semua goals aku terkabulkan. Jadi ini tuh benar-benar sweet memories banget buat aku. 16 tahun aku benar-benar bermakna, guys, dan aku gak bisa lupain ini. Makanya aku rela-relain bikin kue sendiri sampai ya berantakan gitu hasilnya. But so far so good, gak apa-apa, itu juga hasil pertama aku. Get to like, comment, share, and subscribe to my channel. And don't forget to turn on notification.